langsung nyala. Ini sepuyernya udah dikasih sepuyer permukaan rata kawan ya. Ini tinggal nyetel. Caranya nyetel gini kawan. Cari yang stasionernya paling rata dan paling tinggi kawan. Kalau tidak ketemu yang paling tinggi, dicari yang paling rata kawan. Ya. Kalau terlalu kencang akan mati kawan. Jadi kalau mau mati itu berarti nggak normal. Cari yang paling rata aja kawan. Nah ini kawan ya. Ini goyangnya rata kawan. Cari yang paling rata. Ini ditarik tikas pertama agak berbet kawan, dikendorkan dikit lagi. Kalau terlalu irit, semakin diputar ke kanan semakin irit, tapi nggak mau langsam kawan ya. Ini kawan, cari segini. Ini udah rata, nggak mau mati digas. Nah, jadi saat sudah dicari yang paling rata, tapi digas pertama itu berbet, itu bisa dikendorkan sedikit setelan anginnya kawan ya. Jadi biar gas pertama kita langsung. Tapi kalau sudah diganti permukaan rata bisa kontan seperti ini kawan. Bisa kontan gasnya kawan. Terus ini gas kecil ya juga rata. Ini normal kawan. Coba kurang terlalu boros kawan, dikencangkan dikit aja kawan. Kalau terlalu boros nggak segera mau nyala kawan. Ini kurang rata, tetap kurang rata, berarti nggak mau kawan ya tadi. Ya dikencangkan nggak mau, ditaruh posisi semula tadi. Yang apa itu stasionernya paling rata kawan. Jadi dikencangkan nggak mau. Minta yang stasioner paling rata. Setelan irit itu biasanya minta mompa atau minta nginjek gas. Kalau setelan agak boros biasanya di starter langsung nyala biasanya kawan. Enggak usah digas enggak tetap di paten sik katanya. Yo. Berarti minta diinjak gasnya kawan ya. Kalau enggak diinjak gasnya enggak mau tetap nyala. Ya. Mau kawan dikencangkan seperti tadi, tetap seperti tadi. Yo. Kita coba dulu kawan. Ini cara pemasangan selang vakum pada Taruna ini kawan ya. Coba dihidupkan. Setelah kita setting ya seperti tadi kawan ya. Ini sudah kelihatan. Kalau stasionernya itu normal, colong kondur ngabut seperti ini kawan. Itu ngabut kawan. Sepuyur permukaan rata itu seperti itu. Ya
biasanya kalau nggak dibuat supaya rata itu kayak mengucur gitu kawan. Nah, itu ngabut kawan. Oke, nah, kasih penjelasan ya kawan ya. Satu persatu nanti kita kasih penjelasan. Sementara kita AC ini urutnya. Kita hidupkan AC. AC-nya. Ini FM tinggi sendiri kawan ya. RPM ke sekitar 700. RPM ke 700. Pateni. Ini udah turun lagi sebenarnya. Enggak mas tire. Harusnya ini vakum yang ini narik kawan ya. Ini nggak mau narik kawan. Nah, ini nggak mau narik kawan. Harusnya ini narik kawan. Ini nggak mau narik. Stop mungkin katupnya ini udah bocor. Katupnya yang ini loh udah bocor atau gimana. Ini harusnya ini tinggi sendiri saya juga belok kawan biar nggak mati mesinnya. Oke, dimatikan dulu. Yes.